Lor, lor baru ya, lor muda. Ini salah satu cara, ini salah satu ciri bahwa pecah koloni kita berhasil ya. Dan di sini ratunya alhamdulillah berhasil menetas ya. Dan sekarang, nah itu adalah ratunya, ratu mudanya. Nah itu teman-teman sekalian, nah itu dia telur, itu adalah ratu mudanya yang alhamdulillah kemarin. Berjumpa lagi dengan saya Herwan di channel YouTube Herwan KJT Official. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Herwan KJT Official, berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memperlihatkan satu koloni, hasil pecah koloni ya. Ini alhamdulillah berhasil ya teman-teman sekalian. Dan nanti kita akan melihat ya ciri-ciri pecah koloni itu berhasil seperti apa. Kita akan lihat sebenarnya ya. Sebelum kita mulai, teman-teman, saya ingatkan kembali untuk membantu terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, pencet lonceng notifikasinya, like, comment, dan share. Teman-teman sekalian, koloni ini ya di kota ini saya pernah gagal juga. Jadi pada tanggal 22 September 2021 saya pernah melakukan pecah koloni dengan kota ini juga ya. Tetapi gagal ya teman-teman sekalian. Tidak tahu apa sebabnya. Semua telur-telur tua itu sudah mata semua. Sehingga semuanya lebah-lebahnya pergi ya. Tidak ada lagi isi dalam kota ini ya. Stupnya ini. Nah akhirnya kemarin tanggal 29 Maret 2022 saya coba membeli telur calon ratu ya. Lalu saya donorkan telur yang super ya, yang sudah banyak telur tuanya. Lalu saya taruh di sini ya. Saya berikan telur calon ratu yang sudah tua, lalu saya ambil telur tua yang ada di stok yang sudah yang bagus atau super, lalu saya taruh di sini. Sudah berhasil ya. Ini sekarang tanggal 25 April 2022. Sekarang kita akan lihat isi di dalamnya ya teman-teman sekalian. Bagaimana sih bentuk koloni yang pecah koloninya itu berhasil ya. Oke, kita akan lihat ya. Ini dia teman-teman sekalian. Dari luar sudah terlihat di situ ada telur baru ya, telur muda. Ini salah satu cara, ini salah satu ciri bahwa pecah koloni kita berhasil ya. Kita akan buka ya. Biasa saja ya. Ya, ini pekerjaannya lumayan banyak ya. Karena kemarin juga lumayan banyak saya donorkan telur tua ya. Ya, ini telur-telur muda ya yang ditelurkan oleh jelas sih sama ratu ya. Dan di sini ratunya alhamdulillah berhasil menetas ya. Dan sekarang, nah itu adalah ratunya, ratu mudanya. Nah itu teman-teman sekalian, nah itu dia telur, itu adalah ratu mudanya yang alhamdulillah kemarin saya beli dan taruh di sini dan sekarang sudah menetas. Itu dia bersama pekerja ya. Ini dia. Dan ini adalah telur muda. Ini itu dia ratunya bersama para pekerja ya. Ratu muda itu memang dia tidak terlalu besar ya. Ini jelas dia bentuk tubuhnya itu lebih besar daripada lebah pekerja ya teman-teman sekalian ya. Itu dia ratunya teman-teman. Ratu mudanya. Ya. Inilah ciri-ciri pecah koloni yang berhasil teman-teman sekalian ya. Ratunya menetas ya. Dan telur ada sudah ada telur muda ya. Ya. Tanpa melihat ratu pun kalau sudah kita lihat ada telur muda itu berarti ratunya sudah menetas karena yang jelas ratu yang bertelur ya di sini ya. Dan proses penetasan apa namanya telur ratu itu kemarin saya cek seminggu ya,
seminggu dari tanggal 29 Maret 2021 ini. Saya taruh satunya di sini, telur tenolapinya, dan berapa hari kemudian seminggu dari tanggal 29 Maret itu sudah menetas ya. Satunya. Ini sudah banyak pekerja yang ingin masuk kembali ya. Sekarang kita masukkan lagi, kita pasang lagi kotaknya ya di situ ya. Jadi ini bentuk kotaknya sederhana teman-teman sekalian ya. Bentuk kotaknya, tempat naruhnya sederhana. Cukup saya pakaikan kawat ya. Ya, sudah teman-teman sekalian, sudah ini sudah terpasang kembali di tempatnya. Ini bisa dilihat banyak pekerja yang kembali ke sarangnya. Dan alhamdulillah pekerjanya banyak sekali teman-teman sekalian ya. Ini lalu lalang kembali ke sarangnya ya. Ada kelihatan di kakinya itu membawa polen atau resin ya, serta nektar. Jadi alhamdulillah itulah ciri-ciri pecah koloni lebah trigona itu berhasil. Pertama dia memiliki ratu ya, telur ratunya itu menetas ya. Terus kedua ada telur muda ya. Dan selanjutnya nanti dia akan membentuk membuat madu ya. Dan pekerjaannya pun banyak ya teman-teman sekalian. Ini koloninya insya Allah kuat. Jadi untuk mendukung pecah koloni itu berhasil, yang pertama kita harus pastikan telur calon ratu itu tua ya. Dan tak lupa kita di stupnya itu, di kotaknya itu kita taruhkan propolis ya, agar dia betah di situ ya, agar dia betah di anunya di stup yang baru. Dan sebelum ditaruhkan propolis, jangan lupa dijemur dulu di sinar matahari ya. Setelah itu dipanaskan di api atau dibakar. Setelah itu baru kita lakukan proses pecah koloninya. Demikian sahabat, informasi sederhana singkat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.